saya punya mahasiswa, kalau sudah bonceng-boncengnya, kalau sudah pacar-pacaran, itu tidak usah nunggu berbulan-bulan, tidak usah nunggu berminggu-minggu, sekian jam saja akan terjadi yang namanya kemaksiatan yang lebih besar. Sekarang kalau banyak remaja-remaja nih, contoh SMP, SMA, atau kuliah pacaran, sebenarnya ketika dia sedang pacaran, yang pertama dia sedang menantang Allah Subhanahu, mengumpulkan dosa-dosa. Yang kedua, tidak berterima kasih kepada orang tua. Orang tua belikan motor untuk kuliah, bukan untuk mengumpulkan maksiat. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Allah sudah mengingatkan, Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tahu kalau kamu mendekati zina pacaran, ini jalan yang sesat keji, ya. Dan itulah jalan-jalan yang buruk, jangan diikuti. Maka pacaran yang seperti ini yang harus let's kill this year. Tapi kalau kita cinta kepada sesama muslim, saling menolong, saling menasihati, itulah cinta yang sebenarnya.